dia bisa melihat rantai gaib yang mengikat di kakiku, berarti dia yang bisa melepaskannya. Paman, kok paman diam aja sih? Emang sebenarnya paman siapa? Kamu gak usah takut. Kamu sekarang berada di wilayah kerajaan Pajajaran. Dan aku tahu siapa kamu. Emang kita pernah kenal? Emang kita pernah ketemu? Terus siapa itu kerajaan Pajajaran? Aku kejabat. Orang yang bisa membantumu menjadi orang kuat. Dan orang hebat. Elah, paman. Gimana sih? Gimana caranya ajarin Ali? Paman aja dirantai kakinya. Kurang ajar. Bocah ini memang bukan bocah sembarangan. Cara berpikirnya dan logikanya berjalan. Ali! Yang bikin kamu tuh jadi banyak kesibukan, sehingga setiap hari kamu ada kegiatan yang mungkin bisa bikin kamu lupa akan kejadian itu. Emangnya aku gak baik, ya Allah? Aku gak bisa lupa. Aku gak berharap kamu lupain kejadian ini, tapi seenggaknya kejadian ini gak nyiksa kamu. Ini semua udah di luar dari jangkauan kemampuan kita sebagai manusia. Jadi, kalau kamu terus berpikir tentang hal ini, kamu terus terpuruk. Sayang! Itu macan! Di mana macan? Itu macan! Macan! Macan, sayang! Gak ada macannya, sayang. Ada, tadi aku lihat di kaca. Makanya kan aku bilang kamu cari kegiatan. Kalau enggak, kamu halusinasi seperti ini terus. Aku enggak halusinasi kok. Tadi aku udah nengok. Aku pertama lihat di kaca, terus aku nengok. Di belakang masih ada. Astagfirullahaladzim. Papa harus yakin, yang namanya maut itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini sebagai manusia harus prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Papa harus yakin, Papa bakal sehat, bakal bisa beraktivitas lagi. Ya, Adia, Papa menitipkan sesuatu sama kamu.